sunrise dan di bawah ada samudra awan. Sobat Petualang, kembali bersama dengan saya Heri Jumanto, seorang TikToker gaya trail runner, tapi kali ini saya gaya pendaki beneran karena mau mengawal 5 teman yang akan mendaki Gunung Sumbing lewat Adipuro ya. Ini menyempurnakan jalur Kali Angkrik karena ada 3 Mangli sudah, Butuh sudah, ini mau nyoba Adipuro. Lalu siapa teman-temannya, kita lihat. Ini suasana dalam base camp karena ini puasa hari yang ke-19. Basecamp lengang, hanya rombongan kami, tapi tadi katanya ada 25 pendaki yang sudah nanjak rombongan dari Semarang. Ini kami bongkar packing ulang, ada trio ganteng. Itu ada Pascal, ada Sinyo, lalu ini ada, kalau Ariel beberapa kali ikut pendakian kami gitu. Lalu ini sudah tidak asing lagi, yang kuning-kuning itu istri saya. Lalu di sana ada Priska ya. Bodyguard kita nih. Yes, mantap itu, asli itu. Ya. Oh. Trio ganteng ini awalnya dulu gondrong, harusnya jadi trio gondrong. Ini sih wis ora gondrong kok. Wis ora gondrong. Persiapan mau ngecek dulu, ini pas jam 12 lebih sedikit lah. Malan ngecek ini aku ngecek. Komplit sudah tiba semua di sini, masih satu bersama Ojek Gunung, namanya Cek Nung, Ojek Gunung masih satu. Wes mantap, iya akhirnya sampailah. Tanggal 1 Mei hari buruh, kami melakukan pendakian Gunung Sumbing via Adipuro. Nah, ini kameramen nih. Yeah. Pokrungu. Hai. Ini langsung tanjakan Gienes, belok. Terima kasih untuk kekayaan vegetasi Sumbing via Adipuro. Ini kami masih menemukan kantong semar. Itu kantong semar itu. Lepar iki. Lepar iki. Ya wong gendong ke Pascal ya sing gugu juga. Ayo. Sing tangki ngene saka kono. Datar. Ora ben rene. Iki.
Wah, videografer yang tak ambekan nih. Ngos, ngos, ngos. Jangan nom-nom karo nyepur. Loko ya, karo nasap ya, karo kekuatan nih. Semangat, semangat. Tukang kompor, semangat nge. Dari sana, wah, sayang berkabut tadi dari ojek. Ini ada pertigaannya. Pos ojek, Adipuro, ke pos 1 sana, punggungan bukit yang sebelah sini. Ini pos 1, Pak. Ini sudah di atas pos 1. Hah? Sudah di atas pos 1, itu pos 2. Pos 2, Mbak. Setelah melewati persimpangan antara jalur trekking dan jalur ojek, kita akan melewati jalur akar, jalur tangga akar. Itu istri saya sudah teriak-teriak di depan. Pos 2, pos 2. Mentang-mentang gak bawa carrier gede, kita yang di sini melet-melet. Ambekane reportere. Wah. Ya jodoh digawe-gawe ndak diketok kesel banget. Zaman terus berganti hingga prinsip-prinsip hidup pun berubah. Mulai rada puitis ya. Katanya itu untuk zaman sekarang segala sesuatu itu dibuktikan dengan tanda. Bukti digital. Walaupun sebenarnya tidak setiap hal itu perlu ditandai dan dibuktikan. Ya, saya sebenarnya mau ngomong begini loh. Kita sudah sampai pos 2. Lalu ini mau break, mau istirahat, makan-makan. Nah, begitu ya. Wes ngono kuwi tok ala arep diomongke, gayane ya sok puitis ya. Bar mangan, warek, kenyang, gias lagi. Bikin teh. Kue lembar pasti. Ini menunya apa sih? Ya lumayan. Menunya? Masak makan teri. Mau masak apa sendiri? Ada nasi, ada pisang. Tadi ada jeruk loh. Saya makan jeruk tadi. Ya. Banyak katanya. Selepas pos 2 itu jalurnya unik. Lumut-lumutnya itu di tanah. So nice. Mantap. Ke sana, oh iya, yeah. Mantap. Setelah pos 2 itu arah tanjakannya arah, atau punggungan bukitnya pas menghadap ke barat, matahari itu loh, puncaknya di sana. Inilah yang diistilahkan dengan dekat di mata jauh di kaki. Hutannya hanya sedikit setelah berapa ya, mungkin 50 meter selepas pos 2 lalu area terbuka. Semoga nanti masuk hutan lagi. Reportere njupuk gambar dhewe, arek medun. Di bawah pepohonan itu, pohon cemara itu, itulah pos 2. Kalau jalur lama, dari sana itu belok ke kanan, lalu ambil punggungan bukit yang ini. Yang itu loh. Nah, sekarang, itu dari pos 2 sana, itu langsung lurus ikut punggungan ini.
punggungan ini ya. Ini terbuka, tapi kelihatannya depan itu juga akan ketemu hutan. Makanya ini masih kelihatan baru jalurnya, masih bagus di tengah-tengah ilalang. Itu kelihatannya hutan, masuk hutan lagi. Tanjakannya, mas, kemiringan sekitar berapa ya? Ada 50-an ini? Adalah 55 ini kemiringan. Wah, mantap. Miring banget. Lunerap. Curam banget loh, mas. Aduh. Jalurnya ini loh, tanjanya kayak gini nih. Ini entah sekitar 50 sampai 60 derajat. Tapi ya view-nya keren sih. Mantap. Loko nih loh. Mantap loh. Loko. Pasukan, let's go. Yo, melaku. Yes. Yo, ben ketok nek pasukan. Rumputnya sak dada, po dadane sak rumput. Masih lewat hutan belantara. Hutan padat hutannya. Ya, hutan belantara. Ini kelihatannya tanda-tandanya hampir menjelang pertigaan pertemuan jalur Via Butuh. Iya. Tanda-tandanya. Yeah. Akhirnya sampai juga di pertigaan. Itu loh plakatnya di depan. Iya loh. Nah, puncak sejati itu kanan. Kalau kiri arah Butuh. Tak putere. Orang-orang mantap. Tadi dari sana. Waduh. Melambaikan tangan. Yo, ayo, semangat. Bengak, kaya alase dhewe, Kang. Wah. Supporter, Mas, ngapunten. Patas semangat. Kayak sweeper-e, kayak Giannis dhewe, kayak. Kata aduh ning sweeper omben-ombenane susu kuda liar jarine. Buas. Kenapa sih? Jadi capek nih. Iya. Teman-temannya pada berburu konten nih.
Epic banget deh. Kita di syuting kono padahal memang koyo ngono tapi nek ndelok gambare ning HP dadi apik banget. Iya. Iki sing jenengane kamera jahat iki. Sing nggawa DSLR yang ngono. Ngerti lho. Wah gaya ini orang muni keren nek ganti epic. Epic itu amazing. Aku tak dokumentasi kayak malah do layah-layah ning kene iki lho. Iya. Wis. Wis ketok kabeh kan. Iya. Kameramene rasa digagas. Kameramene lebay kok. Iya. Bye. Pas lu udah sampai pos 3 monggo itu loh pos 3 tapi jalur butuh kita kan lewat Adipura sana punggungannya yang sana ini lo platnya sudah ketinggian 2638 mdpl mantap keren banget itu lo puncaknya tinggal di situ ya tapi ya tetap dekat di mata jauh di kaki wah itu loh area pos camp area untuk pos 3 Adipura yang jadi satu dengan jalur Mangli. Rencananya anak-anak pengen ke sana. Yang bersama Pak Eri terbully. Muda-muda. Ini mantap ini kita mau camp di sini. Itu pos 3 Adipura tuh sebenarnya di sana. Cuma kita mengambil keputusan di sini. Kenapa? Ini terlindung dari angin karena ada pohonnya walaupun sedikit. Terus ada mata air. Sumber airnya di sini dekat. Wis mendeta ning kono. Walala, wis camuk-camuk. Oh ya, pendakian ini disponsori cupcake buatan. Nah, ini yang buat cupcake. Mana cupcake-nya? Rasanya gawe dhewe mesti gak mune enak. Nek kene, nek iki wong liya nek iki. Enak. Enak. Enak, Pak. Oh, cupcake. Cupcake dari rasa tape. Mantap. Hotel bintang 3-nya sudah selesai. Airnya dekat saja, tinggal di belakang tenda itu. Suasana sore di pos 3. Wah, itu yang pos 3. Mana ya? Itu pos 3 Mangli, Adipura. Sambil melihat siluet senja.
Gunung Merbabu, Merapi. Iya, tendanya, istananya. Iya. Cie cie, ada yang di sini nih loh. Iya. Yeah. Itu. Gue besar dong lekar kayak lo padahal masa ise. Ya. Tak mewah sih yang kami masak apa sih? Ya biasalah di gunung itu ya. Menu andalan mie, tapi ini kami tambah telur. Sawi-sawi, ada sawi. Tunjukkan dong sawinya. Nah, itu sawi sama itu. Yo. Masak pakai telur kayaknya, Cak. Mantap tenan. Wah, ada nasi. Kopi nih siap. Jos. Jam 5 lebih 12 menit sampailah di pos 4. Kurang lebih sekitar 1 jam setengah. Kita lihat di belakangnya, wuih. Semburat matahari terbit. Ada detik-detik kemunculan, tapi belum muncul sunrise-nya. Itu jauh di sana. Itu pos 4, itu ada tenda-tenda yang kelihatan kecil. Ini, iya kecil ini. Nah, puncaknya nanti yang di situ. Nah, ini mana toh? Ini loh. Iya. Ini puncak sejati. Istri saya sudah negar-negar sampai sana ya. Terima kasih. Terima kasih kakiku. Masuk cuma satu dua lah. Iya. Yes. Lihat apa itu? Sunrise. Lihat telur mau pecah tapi enggak bisa. Kalau dari sini yang sebelahnya merbabu itu kelihatan cincaknya lawu. Oh, ya yang kayak lihat apa? Ya, tapi yang lihat telur mau pecah tapi enggak bisa itu. Itu teman-teman kita. Ada Bu Priska. Di sana itu anak-anak muda ya, tiga tadi. Yes. Mantap. Yeah, matahari terbit. Terlalu epic kalau dari sini. Nah, itu puncak sejati. Ini istri saya baru terkesima melihat kawah, lalu puncak Raja Wali. Mana tuh puncak Raja Wali ya? Yang ini Raja Wali. Tapi ini tidak kelihatan ngebul kawahnya. Yang putih-putih itu balik itu kawah. Nah, kalau yang di bawah sana mana senapak itu? Nah, itu ada tuh. Ada orang itu, ini jalur anu bandaran atau apa ya? Es rut gitu istilahnya. Nah, kalau di sini ini lawang ini. Puncak Watu Lawang. Biasanya dipakai untuk ritual. Iya, ini tanjakan terakhir menuju puncak sejati. Detik-detik menjelang puncak. Puncak sejati. Iya, itu depan. Sampai. Iya. Aduh. Akhirnya sampai juga. Dari mana, Mas, Mbak? Dari Solo. Solo. Tadi 6.
Tadi camp masih di bawah. Tadi camp di pos 3, jalan jam 4. Ini hampir jam 7 ya. Hampir 3 jaman. Lewat mana Mangli? Butuh atau? Anu, Adipuro. Adipuro. Tami lewat situ. Ayo. Capek. Nomor 3. Video. Video. Saya video, Pak. Coba kita sampai di sini. Aduh. Sampai ya, sampai. Guys, mantap. Alhamdulillah. Nah, yang kiri itu apa? Itu Sindoro. Karena itu belakangnya itu perahu. Oh. Seumur-umur saya baru lihat ini batas horizon itu ada dua. Tingkat dua. Dari sini boleh enggak jajan apa? Dari sini boleh enggak? Oke. Ngerekam. Oh iya, Deng. Iya, Pak. Ya apa ya? Oh, wis ngerekam ya. Ya, wis ngerekam. Ah, kau. Komplit. Di siapa yes. Yang mengawal dan siapa yang dikawal? Tidak tahu. Melewati perjuangan yang cukup lumayan. Akhirnya kita berenang bisa sampai di puncak. Okay. Yang sana naik ini perjuangan turun. Wah, biar gerosot-gerosot ya. Akhirnya aku bisa ya bisa lah. View tebing apa itu ya? Mungkin tebing zebra kali ya. Bisa bercampur dengan sabana. Ini masih turunan. Oh, ini camp area. Jalur pertemuan 3 gitu. Yang lurus sana dari punggungan ini tuh dari Mangli. Kalau yang dari sana yang ada hijau-hijau itu. Cucu ini, nah, itu gabungan antara Butuh dan Adipuro. Turun juga tidak kalah menantang, bikin ngap-ngap, ngos-ngos.